Atau siapa yang buat nasi ini, guys? Oh my god, hancur hati ini. Welcome back to Abel TV. So dalam video kali ini aku nak makan makanan yang aku beli dekat Food Panda tadi. Aku lapar malam ni dan aku order lah Food Panda. Aku order KFC. Menu baru daripada KFC iaitu nasi atok ke nasi lemak. Tak pastilah. Yang penting aku order benda-benda tu lah. Aku order satu set tu. Jom kita tengok. Tadi aku order daripada Food Panda dan Food Panda dah hantar makanan tu ke rumah aku. Jom kita tengok. Okay, set dalam set nasi atok ataupun nasi lemak atok, dia ada air revive. Okay, revive. Dan ini dia nasi lemak. Entah aku pun tak tahu. Jom kita tengok dalam dia macam mana, guys. Oh my god. Ui, ini nasi siapa buat atau siapa yang buat nasi ini, guys? Oh my god, hancur hati ini. Macam nasi entahlah. Nasi kucing, nasi anjing. Aku makan je sebab aku tengah lapar. Aku makan dulu ya. Tapi kenapa rupa dia macam berkecai. Berkecai. Okay, dia dah bagi sambal. Ini sambal dia. Dan 2 pieces drumstick. 1 2 Oh my god. So guys, saya makan dulu. Mana nak makan ni? Tengok. Bau dia agak nice. Tapi aku rasa nak letak sos. Sos cili. Guys, cepat makan, guys. Tak tahulah, aku first time try nasi lemak yang dekat restoran yang macam mana? Restoran KFC kan ni pika, aku tak pernah try nasi lemak. So biasanya aku try nasi lemak yang orang jual kat tepi jalan tu je. Kali ni aku nak try. Makan dulu. Nasi, guys. Nasi dia macam rasa ada rasa pandan. Pandan. Kita try sambal dia. Sedap lah. Sambal dia sedap. Sorry guys, ada adik dekat sebelah. Tapi satu masalah yang saya hadapi sekarang ni. Biasanya kalau makan nasi lemak, saya suka sambal lebih. Tapi kali ni saya tengok sambal ni macam tak cukup je. Tak apalah, kita makan je.
Masukkan nasi lemak. Terasa lapar. Dan kita order lava pandan. Tengok. Kenyang guys, nasi pun dah habis, ayam lagi tinggal. Korang tengok tak? Ada orang ganggu guys. Benda ni memang favorite saya. Saya akan makan benda ni, kulit ayam, di saat-saat terakhir. Di saat-saat terakhir. Habis. Walaupun lupa mu, aku bayangkan, tetapi kamu tetap habis masuk ke dalam nyawaku.
Korang boleh tengok, okey. Saya dah habis makan. Inilah kejadian selepas dimakan oleh seorang manusia yang sedang lapar. So, apa yang saya nak cakap kat sini? Kalau korang lapar, korang pergi buka apps Foodpanda dan order nasi lemak atuk di KFC. Nanti atuk akan buat. So, rating untuk nasi atuk ni saya boleh bagi dalam 9/10. Okay. Kalau korang nak tahu kenapa, korang try dulu. Kalau korang dah try, korang komen kat bawah ni. Korang cakap, kena. Korang bagi tahu berapa rating yang korang nak bagi untuk nasi lemak atuk. Jumpa lagi di